Hai semua, balik lagi di channel aku. Nah, sekarang aku mau bikin tutorial tentang makeup jadi Mikumo Gainer dari Macross Delta. Yang mau tahu gimana? Keep on watching. Pertama-tama kita pakai soft lens dulu. Mikumo itu kan matanya merah. Jadi aku pakai twilight warna merah di sini. Karena menurut aku itu warnanya paling terang dari semuanya. Sebelum kamu pakai makeup, pastikan muka kamu itu tetap lembab. Sebelumnya kita pakai moisturizer. Kalau aku, karena muka aku berminyak, jadi aku pakainya essence yang berbentuk serum. Jadi tidak terlalu creamy untuk muka berminyak seperti aku. Aku pakai Royal Honey Propolis Essence dari Skin Food. Jangan lupa, kalau kamu pakai moisturizer, kamu mesti perhatiin moisturizer itu cocok untuk kulit kamu. Kalau kulit kamu kering, cari bentuk yang seperti krim. Jadi dia lebih membuat lembab kulit kamu. Karena aku pakai essence, jadi tinggal ditepuk-tepuk aja kayak gini. Tunggu sampai dia kering. Sebelum kamu pakai makeup, dan apalagi kalau kamu keluar sewaktu siang, sore yang matahari masih ada, jangan lupa kamu pakai sunblock. Nah, di sini aku pakai Body Shop Skin Defense yang mana SPF-nya itu 50 PA++. Saya pakai ya. Bentuknya kayak gini. Dia agak cair sih, maksudnya nggak creamy, nggak creamy banget. Ini tuh berguna banget buat kamu karena melindungi kulit kamu dari sinar matahari yang terlalu panas itu bisa ngerusak kulit dan bisa menumbuhkan flek hitam. Kan gak mau dong kulitnya kena-kena flek hitam. Jadi kita harus pakai sunblock kalau kamu keluar di matahari. Oke. Setelah itu kamu pakai primer sebelum pakai makeup biar muka kamu tuh terlindungi dari makeup sekaligus enhance makeup itu sendiri biar kelihatan lebih bagus di muka kamu. Nah, aku pakai Poremaster Sebum Control Primer dari Aritown. Ini Korean makeup. Bentuknya sih biasa kayak liquid gitu. Ini aku pakai ini karena mukaku berminyak. Jadi dia mengurangi minyak yang ada di muka dan menutup pori-pori yang besar, yang mana orang-orang muka berminyak pasti pori-porinya besar. Untuk alas bedak, aku memakai BB cream dan di sini aku pakai merek Dr. Jart Plus dari Korea dengan seri Dr. Jart Plus Nourishing Beauty Balm Black Label Plus SPF 25 PA++ untuk whitening dan anti wrinkle. Untuk pemilihan alas bedak, pastikan produk itu sesuai dengan jenis kulit kamu. Biasanya di produk itu tertulis dengan jelas for oily skin atau for normal skin atau for dry skin. Atau lebih aman lagi kalau kamu punya kulit berminyak seperti aku, bisa memilih dengan oil free products. Untuk yang lebih kering, kamu bisa cari yang extra moisturize. Di sini aku memilih BB cream karena dia all in one. Jadi ada SPF-nya, kemudian bisa untuk alas bedak. Terus untuk coverage-nya juga bagus untuk blemish sama dark spot. Pastikan waktu memilih alas bedak sama dengan warna kulit kamu. Caranya, kamu bisa mengaplikasikan beberapa tone warna yang mendekati kulit kamu. Kemudian kamu baurkan memakai tangan atau sponge dan yang hilang menyatu
dengan kulit kamu, berarti itu adalah warna yang cocok untuk kamu. Untuk concealer, aku memakai dari merek Urban Decay yang Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Warnanya itu neutral atau light. Nah, untuk memakai concealer, kamu hanya cukup ditaruh di blemish-blemish atau dark spot kamu yang mana yang warnanya kurang bagus, dan di bawah mata. Nah, di bawah mata, jangan memakai mengikuti garis lingkaran mata, tapi bikinlah dari ujung mata dalam, sebelah hidung, sampai ke ujung mata luar di sebelah sini, untuk hasil yang lebih bagus. Setelah itu kita gunakan loose powder atau bedak tabur. Di sini aku menggunakan RH21 Active Face Powder. Gunanya adalah untuk mengeset BB cream dan concealer yang udah kamu gunakan tadi supaya lebih tahan lama. Untuk contouring, aku pakai Etude House Play 101 Stick.
Sebelum memakai shadow, ada baiknya kita pakai shadow primer supaya warna yang keluar itu lebih intens dan eyeshadow-nya itu lebih tahan lama. Aku menggunakan MAC Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot. Untuk eyeshadow, aku milih warna natural karena warna mata Mikumo di kelopaknya tidak ada warna. Yang pertama, aku pakai butikol di brow bone sama di inner corner. Yang kedua, aku memakai foxy di depan kelopak mata dalam. Yang ketiga, aku memakai tis di lipatan mata atau crease sampai ujung mata. Waktunya eyeliner. Untuk eyeliner Mikumo, kamu harus ekstra panjang karena eyelinernya sangat panjang ke samping dan rata. Eyeliner yang aku pakai itu dari Face Shop, Ingravi warna black. Thank you.
bulu mata atas, aku pakai Dolly Wing nomor 2 Sweet Girly. Terus untuk yang bawah, aku pakai Dolly Wing juga yang nomor 5 yang Real Nude. Aku suka banget bulu mata ini karena sangat seperti boneka dan mengingat Mikumo punya mata yang bulu mata yang panjang, ini menurut aku cocok. Untuk alis, aku pakai Mitsuyoshi Makeup Pencil Eyeliner seri Violet. Untuk alis, ada beberapa coser yang memilih untuk menghilangkan alisnya terlebih dahulu. Tapi di sini aku tidak melakukannya karena menurut aku pensil alis yang aku gunakan sudah cukup tebal. Nah, alis Mikumo itu kan rata dan tipis. Jadi kita menggambarnya juga seperti itu. Itu aku memilih untuk pakai highlighter supaya pipinya lebih glowy. Yang aku pakai di sini adalah Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero Glow Kit. Terus untuk yang aku gunakan yaitu warna Kitty Cat dan Forever Lit aku campur. Untuk finishing powder, aku pakai MAC Studio Fix nomor NC35. Untuk lipstick, aku pakai lipstick Kylie Matte Liquid Lipstick yang serinya High Maintenance. Itu dia tadi video tutorial dari aku, semoga kalian suka dan bisa membantu kalian untuk recreation lagi ya. Kalau suka video ini jangan lupa pencet like, terus kalau mau lihat banyak lagi jangan lupa subscribe. Thank you.